Jangan boleh dikuasai Dafronov. Dafronov kali ini masih Dafronov. Dafronov. Tendangan Dafronov menghasilkan sepak pojok bagi pernah menjadi nakoda bagi Borneo FC di musim 2014-2015 dan juga 2017-2018. Kali ini ambisinya untuk bisa mencuri poin nampaknya terhadang dengan lagi-lagi satu atraksi pertahanan dari empat pemain bertahan, satu penjaga gawang luar biasa Gianluca Pandini. Rifat Marasabesi makin nyaman bermain pasukan pusut etam setelah gol kedua tercetak, dan semakin sulit bagi Persela seolah mengejar bayangan di laga kali ini setelah ada buffer 2 gol yang didapat oleh pesut etam. Terincar mengambil bola di headingnya dan Rashid jadi wonder blue. Sekarang dikontrol, dicapping, terjatuh bukan pelanggaran. Pergerakan skill tadi dilakukan oleh Dafronov, minta bola 1-2 dan segitiga. Sekarang dengan Dafronov terjatuh Leo Gutara, Hermo Siswanto kali ini. Nuruddin Dafronov dan Syah kembali. Nuruddin lewati halangan dua pemain termasuk tadi Pandi Eko Utomo. Terence Fuhiri kali ini masuk pemain yang sangat rajin ya mencoba klub-klub baru ya, sebelumnya bersama Bandung Raya dan juga Persib Bandung. Dan umpan kali ini pemirsa ada Terence Fuhiri berada di sebelah kanan. Terence Fuhiri, Luis Septiawan tentunya akan menjadi satu pemain yang sangat disukai aksinya oleh Laskar Benteng Viola. Pemain mereka selalu melakukan passing, ada potensi terkena counter cepat ya, ini yang harus diwaspadai. Boas Dafronov harus cepat. Dafronov, kita lihat Dafronov berikan bola. Iya, Dafronov, apa yang dilakukan? Shooting langsung berhasil diselamatkan oleh Hilmansyah. Dafronov mengarah ke gawang. Kalau tidak diselamatkan oleh Hilmansyah itu masuk. Dafronov acang-acang jebret. Permainan. Masih terus pemirsa. Parang Buhiri dan masuk pemirsa. Bisa kembali bola dikontrol dengan baik. Kerjasama kembali coba dilakukan oleh para pemain dari tim Persebaya Surabaya. Ya, kita melihat kali ini bagaimana kesempatan-kesempatan yang dilakukan. Oh, baik sekali kita lihat para pemain dari Persebaya Surabaya kali ini bermain di daerah sendiri. Bahaya. Tapi bahaya pemirsa, sekarang menjadi Terence Fuhiri. Bola tanggung kembali. Leo Lelis kali ini menguasai bola. Masih Leo Lelis. Potong saja bola dari Dafronov. Dafronov kali ini. Masih Dafronov. Dafronov lagi. Dari kawalan dua pemain sekaligus meminta bola 1-2 sudah dibuang lagi oleh Marcuang. Tadi sudah bisa diatur kembali dan terjatuh. Sekarang kita meselan itu sekarang bola masih liar. Kali ini ada Rahmat Irianto, hampir saja tadi pemirsa sebuah kesalahan yang terjadi. Tapi kali desiran nomor 1. Ricky Kambuaya sekarang Hambali Tolib. Apa yang terjadi pemirsa? Ricky Kambuaya lagi, masih Ricky. Sementara ada satu pemain kembali, tapi kita lihat pemirsa ada Adi Setiawan. Supriyadi kali ini menguasai bola. Supriyadi merebut kembali bola dari Nuruddin Dafronov. Panye Markovic kali ini pemirsa potong saja bola oleh Wildansya. Dan kita lihat ya agresifnya Dafronov tadi itu menyerang lagi ya setelah tertinggal, coba untuk mempertahankan tren mereka belum terkalahkan dalam 5 match terakhir. Dafronov kali ini bola ke jantung pertahanan lawan, tapi kemudian ada keterburu-buruan kita lihat di sana. Betul. Sehingga banyak sekali peluang yang sebenarnya. Dia juga terus sadar dalam perjalanan dari area sentral bahaya. Berbinda banyak tadi dari Terence Fuhiri. Berbinda Dafronov dari Bustos. Sepak bola para pendukung dari Persib Bandung, Tuan Jopi, Bobotan Ulala, jadi tinggi juga para pendukung dari Borneo FC. Marun menyerang ke sebelah kiri. Detik-detik menegangkan, detik-detik dramatis, detik-detik menentukan. Dari Dafronov sekarang kita lihat, masih Dafronov. Dafronov menggiring bola, berlari dia. Dia berikan kanan. Jangan
dapat menggerak Nuruddin. Datangkan jarak jauh Nuruddin. Wawan tadi oleh Ade Chandra, Francisco Torres kembali memenangkan bola possession bagi Borneo. Rifat Marasabesi yang akan berhasil dipotong gigi dan kali ini sebuah peluang pemirsa. Wow. Supriyadi tadi ya mencoba melewati, tapi sekarang bola dikuasai oleh Nurdin Dabronov. Bobol gawang dari Kuba. Ya, sementara bola kembali dikuasai oleh Dabronov. Masih Dabronov kali ini pemirsa menguasai bola. Lagi-lagi bola lampu kepada Taras Muhiri. Taras Muhiri kali ini pemirsa, Taras Muhiri dibaik-baik oleh, atau bahasa lainnya libero midfielder. Ya. Masih kembali. Buang bola lagi-lagi dari Agung Saputro. Mengarah kepada Al-Ayubi. Kita lihat lagi, Syafruddin Tahar. Berikan bola. Junior berduel lagi-lagi sulit lepas kawalan dari Julian Pacheco. Masih ada pemirsa kita lihat Dabronov kali ini. Marco Berardi membuka ruang. Berikan bola, bola. Baik sekali misi tadi. Lagi-lagi Dabronov mengangkat bola ke sisi kiri yang tidak terlalu tertawa. Kali ini ada Boas di sana. Masih Boas.